Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Dan di video kali ini kita bakal lanjutkan lagi main Roblox ya. Nih coba lihat, Tugu Sugianto udah sekurus batang pohon, ranting pohon. Kurus banget gitu ya kan. Hari ini adalah hari anti diet guys. Kita bakal makan sebanyak mungkin biar nanti Tugu Sugianto bakal jadi segendut itu. Tuh coba lihat, dia udah jadi kayak raksasa. Apa yang kau lakukan? Dia menginjak-injak aku guys, mentang-mentang dia adalah seorang raksasa begitu kah? Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini ya, ada banyak yang subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga kasih like-nya, karena di hari ini kita bakal makan sebanyak mungkin biar kita gendut seperti dia. Kita bakal mengalahkan mereka ya, kita bakal berantem dengan cara perut gendut kita sendiri. Oke guys, ini Tugu Sugianto bakal makan apa ini? Kayak makan steak gitu ya kan? Ya sudahlah, kita bakal makan saja. Kemudian setelah kita makan, oh aku lumayan gendut guys, aku kembali ke bentuk asal. Iya udah penuh, karena perut kita kecil. Kalau kita jual, kita balik jadi kurus. Mesin penjual lemak, oke? Waduh, bayangkan kalau ada di dunia nyata ini bakal sangat menyenangkan sekali gitu ya. Oh tunggu guys, di sana Tugu Sugianto melihat ada sebuah kue raksasa. Wow, kalau kita bisa menduduki bukit kue itu, kita bakal mendapatkan sesuatu yang lebih kayaknya ya. Oke, kita coba makan dulu. Oh my god, dia aslinya gede, langsung dijual, jadi kecil dia dong. Oke, Tugu Sugianto udah dapat uang 30. Coba kita lihat ya, barangkali di sini ada sebuah makanan yang baru, ada pizza. Kita bakal beli yang pizza. Tugu Sugianto mau makan pizza. Nambahnya sekarang 22, makin lebih cepat. Halo, kok dia terjatuh? Mati apa dia? Karena kegendutan kali ya. Obesitas dia guys, gak bagus ya karena kita kebanyakan makan ya. Coba lihat, perutnya udah buncit kayak orang hamil 9 bulan atau 90 bulan kali. Bayangkan, bayangkan, ini orang makan buku apa? Gila loh, dia makan buku guys. Buat apa buku dimakan? Mana enak coba, makan di pizza, makan burger gitu ya kan. Ya Upin ya, ini si Upin kan. Upin kok kotak kepalanya. Oke, tunggu. Ini dikit-dikit full gitu ya kan, dikit-dikit full. Sepertinya Tugu Sugianto mesti beli metabolis ini. Nah, biar seenggaknya kita bisa memuat yang lebih banyak gitu ya kan. Harganya 50 guys, 40 kalau gak 50. Coba kita jalan-jalan dulu ya. Apa itu? Turtle katanya. Waduh, coba kita lihat dulu apa yang ada di sebelah sana. Kura-kura, buat apa coba kura-kura? Oke, halo, apakah kamu lapar? Iyalah, lapar lah. Oh ada kura-kura di atas guys. Tuh, coba lihat, dia kayaknya lagi masak gitu ya kan. Oh ini adalah tugas kita guys. Dimana kalau kita udah menyelesaikan tugas itu, kita bakal mendapatkan banyak hadiah dari si kura-kura ya. Berarti kali ini si kura-kura ini adalah main questnya, yang beri tugas kepada kita teman-teman. Keren juga sih. Coba kita lihat di quest ya. Sekarang Tugu Sugianto hampir sedikit lagi. Waduh. Oke lah, semangat aja. Kita bakal makan-makan dulu. Halo mas, kamu ngapain mas? Sekarang saatnya tugas kita itu adalah makan, bukan liatin tembok gitu ya kan. Buat apa coba dia liatin tembok? Udah selesai, Tugu Sugianto sudah selesai menyelesaikan tugas dari si kura-kura koki chef yang sangat luar biasa. Yes, ho-ho, dapat lagi. Ya, bagus. Tugas apa lagi kali ini? Mana tugasnya woi? Gak ada tugas kah? Wah, ada tugas baru guys. Coba kita lihat ya. Makan 50 kali. Makin banyak aja lu ya kan. Kemudian di sini juga ada rankingnya teman-teman. Ranking untuk menjadi seorang yang paling gendut. Oke, dicoba lihat. Tugu Sugianto sekarang udah kembali ke bentuk asal ya. Tidak seperti dia, kayak ranting pohon yang sangat kurus sekali. Kali ini guys, aku mau sangat gendut banget gitu ya kan. Kita bakal coba lihat, beli aja langsung kali. Nah, 100 Robux. Mantap sekali. Kita dapat 1 juta guys. Oh my god man, it's a lot. Itu sangat banyak sekali. Kemudian di sini Tugu Sugianto bisa lanjutkan dengan membeli sesuatu yang aku paling suka. Oke, kita bakal beli yang ini. Kemudian average, kemudian ini juga. Dan big, ini makin gendut gitu kan perutnya ya. Oh stop, kita udah beli yang mahal. Jangan beli yang baru lagi. Kita coba beli yang makanan ya. Ada watermelon. Yeah, kita makan watermelon. Makan apa ini? Makan semangka gitu ya. Oh my god guys, kalian bisa lihat perutku udah mulai buncit. Perut kita udah menonjol keluar ya kan.
Waduh, baju kita udah gak cukup lagi. Waduh, Teguh Sugianto, apa yang kamu lakukan? Jadi kamu obesitas kali ini ya. Kamu bener-bener gak sehat nih. Makan aja semangka itu sampai kamu gendut gitu ya kan. Oh my god, kita bisa makan sepuas yang kita mau guys. Dan di sini Teguh Sugianto bisa lanjutkan sampai 25.000. Gila, itu banyak banget gitu ya. Kita jalannya pelan gak sih? Lumayan sih, agak pelan gitu ya kan kalau makin gendut ya. Tunggu, aku bakal jual. Ngeng. Kemudian Teguh Sugianto mau lihat lagi nih makanan. Sepertinya Teguh Sugianto bakal lanjutkan jadi yang lebih bagus. Di sini Teguh Sugianto makan hotdog. Oh my god, sekali makan langsung gendut kita dong. Seret gitu ya kan. Oke guys, ada manusia zombie di sini. Mau berantem gak ntar lagi nih? Sabar ya. Sebentar lagi Teguh Sugianto bakal jadi raja yang paling gendut guys. Oke, yang paling mantok. Paling semok perutnya ya. Kita bakal kalahkan mereka nanti guys. Nih coba lihat, Teguh Sugianto makan daging panjang alias hotdog. Ah bosan ah, kita bakal beli yang ini dulu ya. Kue pie. Ada seasoning juga. Dimana kalau kita bisa beli seasoning ini, kekuatan kita bakal berkali-kali lipat ya guys ya. Ada fire coba. Ini rasa glitter, rasa pedes ya, spicy ya. Kita coba makan yang ini dulu. Nah, pai tapi rasa pedes. Mana enak Teguh Sugianto? Kita bakal coba yang rasa glitter aja ya. Rasa apa ini? Mengkilap-kilap. Ya sudahlah, kita bakal makan aja. Makin gendut. Tuh coba lihat, perutnya kok udah jadi kayak parunya bebek itu Teguh Sugianto. Bayangkan, bayangkan. Dan perut kita mulai membuat kita berjalan cukup lambat. Tunggu, tunggu, tunggu. Seasoningnya Teguh Sugianto bakal pakai yang fire aja ya. Biar kita berapi-api guys. Tuh coba lihat, berapi-api pai kita. Di sini adalah perkumpulan untuk orang-orang gendut yang suka banyak makan. Nyam-nyam-nyam. Gak ada hari diet buat kita. Apa itu diet? Diet adalah musuh kita. Musuh terbesar kita. Kita gak perlu lagi lihat timbangan ya. Karena timbangan bakal kita hancurkan dengan berat badan kita yang sangat udah jadi raksasa. Tuh, ntar lagi Teguh Sugianto bakal nyalip si kura-kura itu. Makan dulu bos, sebanyak mungkin. Kemudian sekarang Teguh Sugianto bakal coba rasa yang baru, yang ice ya, yang lebih dingin. Kemudian makanannya juga kita bakal beli yang cookie. Harganya 150.000. Cookie dingin, membuat kita makin perkasa. Perkasa apanya coba? Lu makan gendut kocak. Bayangkan, bayangkan. Kita bakal makan terus bos sampai jadi 250 kah? Di sana ada lawan baru, namanya dia VGG dia tuh ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Coba aku lihat dia tuh berapa kegendutannya, guys. Teguh Sugianto udah 18.000 ini. Dia itu yang VGG mana itu? Kok gak ada namanya gitu ya? Cuma 6.000, guys. Kita bisa kalahkan dia harusnya ntar lagi ya. Kabar guys, Teguh Sugianto lagi makan cookies. Kemudian ntar lagi udah full, kita bakal keluar dari arena dan kita bakal serang ini kutu. Oi kutu, sebelah sini kutu. Dicoba lihat, raksasa Teguh Sugianto si perut buncit bakal mengalahkanmu hari ini. Gimana cara kita berantem ya? I don't know man. Udah mati dia apa? Udah mati dia guys. Ada si VGG di sebelah sana dan Teguh Sugianto sekarang mencoba untuk menggulingkan dia. Halo VGG, nih coba lihat. Teguh Sugianto si perut buncit raksasa udah sangat kenyang sekali, siap untuk menggulingkan dirimu. VGG is king. That's a bullshit man. Kali ini kita bakal buktikan siapa yang perutnya lebih hamil duluan atau lebih pecah duluan ini ya. Naik-naik ke puncak gunung, tingginya bikin Teguh Sugianto kurus. Let's go man, we are fight in here. Gimana caranya kita fight di sini ya? Teguh Sugianto gak bisa fight apa? Ayo dong, serang dia dong. Gimana caranya kita fight? Kok lu malah makan Teguh Sugianto? Oke. Hah? Kok jadi putih? Ayo serang dia. VGG, ngalahlah dirimu sama Teguh Sugianto yang gendut ini. Pergi. Nah bagus. Teguh Sugianto bakal menjadi raja dalam waktu 5 detik lagi. Dia ngomong apa anda? Sorry katanya. Ya udahlah. Finger play is a king right now man. Di sini Teguh Sugianto mendapatkan uang yang banyak sekali. Dicoba lihat. Coba kita goyang-goyang dulu ya. Goyang ala obesitas.
Asik bos, ibu hamil lagi senam pagi. Bayangkan, segendut ini, coba kita joget. Ayeye, waduh, keren banget Teguh Sugianto dengan perut kita yang sangat luar biasa dan mandi-mandi uang yang hujan di sini. I am the king right now. Kalian gak ada yang tahu betapa kuatnya perutku ini ya. Sekali menghantam dunia bakal hancur kalian tuh kota. Itu kota bakal kehancurkan laknya bom atom ya kan? Di Jawa Barat perutku. I am the king. Aku adalah raja. Teguh Tip adalah yang terbaik. Oke VGG, kamu jangan datang lagi dong VGG, karena ini udah jadi kerajaanku. Coba bisa loncat nggak? Bisa guys. Dalam keadaan gendut sekalipun kita masih bisa loncat gitu ya kan? Oke, coba kita lihat. Dia naik nggak ya? Oh enggak, dia nggak naik guys. Dia malah pergi. Baguslah. Kamu nggak berani berarti ya. Kepada Raja Teguh Sugianto, kamunya itu harusnya hormat. Nah, begitu hormat gitu ya kan? Ini hormat atau gimana sih? Coba kita pose dulu. Astaga, Teguh Sugianto kamu gendut banget gitu ya kan? Itu perut kayaknya udah mau pecah gitu ya. Kamu udah hamil gitu kan? Kayak udah mau keluar guys. Oke, joget dulu. Meskipun perut kita sangat besar sekali. Gila, Pak. Mana ada orang gendut perutnya kayak gini? Baru tahu Teguh Sugianto, udah macam kayak torpedo ya guys ya. Waduh. Di sini kita panen uang ya guys ya. Sebanyak berapa itu? Sekitar hampir seribuan. Lumayan loh guys. Lumayan gitu ya kan. Kalau kita jalan gimana? Kalau kita jalan kita masih dimandiin dengan uang. Oh enggak sih? Enggak ya. Ya udahlah, Teguh Sugianto bakal jual dulu karena Teguh Sugianto mau coba-coba makanan yang lain ini. Quest kita juga udah selesai. Coba kita pergi ke Bapak Kura-kura itu ya. Ayo jalan Teguh Sugianto. Jalannya kamu sangat pelan sekali di sini. Udah gak bisa lari lagi kamu ya. Aku punya uang 473. Mau diapain nih? Beli perut yang lebih besar atau kita beli makanan yang baru? Halo Pak Turtle, kali ini Teguh Sugianto udah hampir setinggi dirimu ya. Mantap, aku dapat banyak duit. Kemudian aku gak dulu, aku gak mau kerjain tugas dari kamu dulu. Aku mau jual kali ini. Apa ini? Destroy 5 player. Nanti saja. Sweet, langsung kurus lagi. Aku jadi kayak ranting pohon guys. Kali ini Teguh Sugianto lebih tak terkalahkan. Apanya terkalahkan? Sekali dilempar sama hotdognya si Upin, kamu bakal mati Teguh Sugianto. Tunggu. Coba kita lihat lagi ya di metabolisme. Canggih, gila pak. Harganya 2,6 juta. 2,6 juta, gila. Gak nyampe dari Teguh Sugianto. Ya sudahlah, kita bakal beli makanan-makanan yang baru saja ya. Makanan-makanan yang baru juga kita gak bisa beli guys. Harganya rata-rata udah jadi jutaan. Waduh, makanan seharga jutaan itu makanan macam apa gitu ya kan. Seasoningnya kita bakal beli elektrik. Rasa petir dong. Rasa petir mana enak dong. Cookies tapi rasa petir. Keluar petir-petirnya guys. Yang ini apa nih? Unlock skin. What? Oh ada skinnya juga. Katanya teman-teman, makin bagus skinnya, makin bagus pula yang kita bakal dapatkan. Tunggu. Coba kita lihat dulu gitu ya kan. Kayaknya Teguh Sugianto bakal beli yang ini dulu guys. Nah, kita purchase gitu ya. Tok-tok piar. Dapat key lime pie. Warnanya hijau. Beli satu kali lagi nggak ya? Beli satu kali lagi. Coba kita lihat. Dapat apa ini? Hologram burger. Wah, keren sih. Tapi Teguh Sugianto burger aja masih belum punya gitu ya kan. Burger itu mahal banget guys. Coba kita lihat di sini gitu ya, di shop ya. Burger itu kalau nggak salah harganya itu yang paling terakhir kan. Nah ini dia kan, harganya 1,8T. Perkelahian antara orang-orang gendut dimulai ya guys ya. Let's go VGG. Kita buktikan siapa yang paling kuat. Kita injak dirimu. Injak lagi Teguh Sugianto. Malas bener ya. Digerakin aja gak mau gitu ya kan. Dan matilah dia si VGG. Membuktikan Teguh Sugianto adalah manusia yang paling gendut. Mantap. Ternyata kita meskipun gak punya burgernya, di sini kita bisa langsung makan burgernya ya teman-teman. Nih coba lihat, hologram burger yang tadi Teguh Sugianto dapat bisa kita equip. Kemudian ada key lime juga. Cuman di sini detiknya kayaknya lebih bagus yang hologram burger gitu ya kan. Ini kelas epic loh guys. 1,5 kali dan juga 0,6 detik. Gila pak. Oke deh, kita bakal cobain ya. Makan satu kali. Set. Wow. Makan satu kali udah bikin perut buncit. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 6 kali. Cukup beberapa aja kita udah jadi gendut banget gitu ya kan. Dicoba lihat. Kemudian langsung jual lagi. Itu bakal sangat cepat sekali untuk mendapatkan uang. 1 kali doang. 3 kali doang. Langsung kaya raya kita. Wow, set. Gila pak.
Emang ini barang-barang epic itu sangat luar biasa bagusnya gitu ya. Ini coba lihat. Makan satu kali aja gendutnya kita udah minta ampun, guys. Oke, guys. Kita bakal makan berjuta-juta kali kemudian jual lagi, bos. Jadi krempeng lagi, udah gak kayak macam kutu. Kemudian coba kita ganti dulu sama yang ini ya. Kilampai. Kilampai ya. Gimana dah bacanya dah? Mana kok belum ganti itu Gus Gianto? Aku mau ganti yang ini dulu. Nah, kita equip ternyata. Mantap. Udah kita equip. Pai rasa lime rasa petir. Sekali kau makan, bikin perut gendut kamu selamanya. Tapi ngomong-ngomong lebih bagus yang hologram burger tadi. Sekali makan nambahnya 2,25. Sedangkan yang ini roti buaya nambahnya cuma 1,65. Gak kerasa perut kita udah full lagi. Woi VGG, itu adalah kue tar bukitku. Jangan kau ambil kocak. Ayo udahlah. Kita biarkan saja. Setidaknya di sini Tugu Sugianto adalah makhluk manusia yang paling gendut ya. 25.000 size-nya. BGG cuma 6.000. Kalau kita berantem kekuatanku berarti 4 kali lipat. Ho-ho. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan juga kasih like-nya untuk satu perut gendutnya Tugu Sugianto yang sangat luar biasa dan juga lucu gitu ya. Bertemu lagi dengan saya Tugu Sugianto di video yang akan datang. See you next time, man. Bye.